Rafa yang main. Hari ini Rafa nggak main game loh. Hari ini Rafa mau ngapain? Mau biji? Ayo. Cemilan dari Oreo. Gampang banget. Iya. Bahan-bahannya juga gampang. Ada apa aja bang? Susu. Terus ada tepung maizena. Ada apa ini? Mentega. Dan yang terakhir ada susu. Nah, bahannya gampang banget kan semuanya. Ayo kita coba lihat Rafa bisa nggak ya bikinnya. Oke, step pertama Oreonya dihancurkan. Dihancurkan. Oke, ayo abang coba hancurkan Oreonya. Pukul-pukul. Sudah? Finish? Oke, kita lihat hasilnya. Abang kuat sekali. Apa bisa hancur begini? Wow. Kita coba lihat ya. Bagus sekali. Nah sekarang apa tuang margarin yang sudah dilelehkan 5 sendok aja ke dalam Oreonya. Oke? Okay? Let's go. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita ratakan. Teman-teman, ini tuh kita padatkan, nanti dia akan lengket. Nah ini yang akan jadi kulit pie. Jadi hari ini kita mau bikin apa, Pak? Pie Oreo, makanan yang lagi hits banget. Iya, lagi hype. Lagi apa, Pak? Hype. Lagi hype. Nah kita mau coba recook Oreo pie. Oke. Ini nanti teksturnya akan lengket. Setelah itu kita pindahkan ke dalam cetakan. Nah setelah cetakan nanti kita kulkasin dulu biar dia keras. Oke teman-teman. Oke. Nah, apa Oreonya ke dalam cetakan. Oke, slowly. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin kayak mangkok. Setelah ini kita taruh di freezer selama kurang lebih 30 menit sampai dia mengeras. Oke, kita masukin freezer dulu. Selanjutnya kita bikin isiannya. Pudingnya. Oke, ini pelanya kita masukin 250 gram 50 ml susu cair. Lalu kita tambah susu. Apa namanya? Susu kental manisnya sampai 12 atau 20 sendok makan. Kayak manis. Manis. Sudah. Nah, yang terakhir masukkan 2 sendok makan maizena. Diadukkan ya. Iya, diadukkan ya bang. Sampai merata. Setelah ini kita panaskan di kompor sampai mengental. Oke. Yuk, abang. Beran ya. Iya. Sampai mengental. Semudah itu. Rafa aja bisa. Ayo teman-teman coba bikin ya di rumah. Nanti tag Rafa di Instagram, oke? Oke. It's so easy peasy lemon squishy. Oke teman-teman, ini udah jadi, udah beku. Iya kan bang, udah beku. Nah yang ini juga flanya udah jadi. Sekarang
sekarang kita tinggal masukin setelahnya ke dalam Oreonya. Oke, aku pegang. Banyak ya teman-teman ya. Tuh. Wow. Pasti yummy sekali. Nah, setelah ini kita kasih Oreo di tengahnya. Oreo yang besar. Ini kalau bang gagal. Ini setelah itu kita diamkan lagi. Kulkas biar enak makannya sambil dingin tuh. Sinyamnya. So fluffy.